Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Seperti biasa, gue akan ngelanjutin pembahasan novel Tsukigamichi Biku, yaitu volume 9. Nah, di sini gue akan membahas dari chapter 153 sampai 157. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Anata, kuzu no ha. Nani yo sono kao? Suki ni omoeba ii sa. Hontou jibun ni iyake ga sasu. Bagi kalian yang baru mampir, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya biar ngerti alur ke sini. Oke, gue langsung ke pembahasannya. Sofia pun menghunus pedang di pinggangnya. Matanya sudah menangkap sosok pahlawan dan rombongannya yang terbang di sekitar medan perang. Lalu, naga superior berpenampilan anak laki-laki yaitu Lancer meretakkan jarinya dan beberapa pedang bersinar pun muncul di langit di sekitar pahlawan. Karena mereka menyadari kehadiran mereka yang telah diketahui, kombi pembunuh naga itu pun melesat menghilang. Mereka terkejut bahwa pahlawan kekaisaran menyadari kehadiran mereka. Lalu, jumlah pedang yang mereka ngelilingi naga terbang pun meningkat dalam sedetik. Pahlawan kekaisaran, Iwahashi Tomoki dan kelompoknya pun kebingungan karena Sofia tidak membiarkannya lewat begitu saja dan membuat mobilitas mereka terhalang untuk sementara. Sambil menjatuhkan tubuhnya ke punggung naga terbang, Sofia pun menyapa dan memperkenalkan dirinya sebagai pembunuh naga. Sekedar informasi, Sofia adalah seorang pembunuh naga yang tergabung dalam guild petualang, tapi jarang menunjukkan dirinya di guild sehingga tidak bisa ditemui dengan mudah. Itu adalah kali pertama Tomoki bertemu dengannya. Jadi, Tomoki pun berniat mengundangnya ke kastil untuk berbicara dan mengajaknya bergabung. Namun, tiba-tiba seorang penjaga kerajaan Ginebia langsung berpindah ke depan Tomoki dan suara benturan logam pun bergema di punggung naga terbang itu yang membuat Tomoki terkejut. Di sana, selain Ginebia yang sedang beradu pedang dengan Sofia, ada juga pemanggil naga yaitu Mora dan pengguna alkemis Yuki Natsu. Mereka semua telah mengerti bahwa orang yang baru saja muncul itu adalah musuh. Lalu, Sofia pun menyebutkan perannya yang lain yaitu sebagai wakil jenderal ras iblis Sofia Blue. Setelah mendengar itu, Tomoki langsung meningkatkan kekuatan daya pesonanya. Tapi itu sama sekali tidak bekerja pada Sofia. Dia malah membalikkan pesona Tomoki dan memprovokasinya. Pada saat yang sama, pedang Sofia pun bersinar sekali lagi dan jeritan pun keluar dari naga terbang Nagi. Dengan sayap yang terpotong sebelah, Nagi pun jatuh. Lalu, setelah mengkonfirmasi posisi Lancer, Sofia segera kembali ke sisinya. Sementara Sofia dan Lancer berbicara santai di medan perang, rombongan Tomoki pun menunjukkan diri mereka. Melihat hal itu, Sofia pun juga mendekat ke tempat Tomoki dan Ginebia pun bersiap. Pedang pembunuh itu pun menangkap pahlawan dan pengawal kerajaan itu. Dengan wajah bingung, Sofia melihat dua orang yang terbebas saat mereka menyiapkan kuda-kudanya. Sosok Tomoki, Ginebia dan juga dua lainnya yang tersisa hancur dan kemudian melingkari Sofia seolah-olah mereka adalah tentakel. Seolah-olah menjawab kebingungannya, sebuah suara pun terdengar dari jauh. Itu adalah suara Yukinatsu yang mahir menggunakan golem. Sofia yang melihat panahan itu berubah menjadi mineral hitam yang bersinar pun memuji Yukinatsu. Lalu atas perintah Tomoki, Mora yang marah berteriak memanggil rekannya yang terluka. Dan 5 jenis senjata yang dimiliki oleh Tomoki pun semuanya diaktifkan sekaligus. Belati Gladius, tombak Artemis, rapier pedang tipis dan senapang tangan kecil. 5 serangan yang ditembakkan Tomoki dan 2 serangan yang dilepaskan Mora pun menghujani Sofia sehingga menghasilkan suara gemuruh dan ledakan. Setelah itu, Tomoki melihat ke tempat serangan dengan ketidakpercayaan. Di sana, dia melihat Sofia sedang berdiri sambil meretakkan bahunya sambil mengayunkan pedangnya dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Pedang tipis itu pun menuju ke arah Tomoki. Lalu, kemudian dia melesat seolah-olah menghilang dan kemudian semuanya selesai. Walaupun 4 orang itu telah dikalahkan, namun ajaibnya tidak ada yang mati. Itu karena Sofia tidak berniat untuk membunuh mereka.
Lalu tanpa menahan diri, Sofia menebas Tomoki yang hanya bisa mengerang tanpa bereaksi. Seketika, Tomoki sudah sujud di tanah. Perut, dada, lengan, kaki, leher, kepala, setiap kali dia ditebas, dia kejang-kejang dan segera beregenerasi kembali keadaannya semula. Namun itu tetaplah pemandangan yang mengerikan. Di sisi lain, penjaga kerajaan Guinea yang biasanya melindunginya telah menerima cedera fatal dan terbaring di tempat yang jauh darinya. Mora dan Yukinatsu juga berada dalam kondisi yang sama. Gadis-gadis itu bahkan berada dalam kondisi yang lebih genting karena tubuh mereka sudah tidak utuh lagi. Namun, dengan mempertimbangkan jumlah dan kemampuan penyembuh di kekaisaran, mereka masih bisa diselamatkan, walau peluangnya cukup kecil. Lalu, Tomoki mencoba untuk berdiri sambil berteriak beberapa kali. Setelah memastikan kondisi rekannya, Tomoki mendorong kedua tangannya ke depan dan menghubungkan mantranya. Melihat mantra yang belum pernah dilihatnya, Sophia pun mengerahkan pertahanan terkuatnya dan menunggu serangan dari Tomoki. Lalu, sebuah cahaya pun lahir di depan tangan Tomoki. Dan bola cahaya itu meledak, merobek malam yang menciptakan sebuah kubah cahaya dan sebuah kawah raksasa pun tercipta. Selain itu, di luar diameter ledakan, pemandangan kehancuran yang mengerikan juga tersebar. Serangan Tomoki telah menciptakan bekas luka yang jauh lebih buruk daripada serangan yang dilakukan oleh Makoto saat dia menciptakan sebuah danau. Di tengah ledakan, Tomoki pun langsung terjatuh dan kehilangan kesadarannya. Di sisi lain, Sophia hanya berdiri dengan cahaya biru yang menyelimuti tubuhnya. Setelah ledakan itu, Sophia langsung menghubungi Rona dengan transmisi pikiran dan menjelaskan situasinya kepada Rona. Saat Rona menanyakan keadaan pahlawan, sambil melihat Tomoki yang masih bernapas, Sophia melaporkan bahwa sang pahlawan telah melarikan diri. Lalu, transmisi pikiran Sophia tiba-tiba berhenti tanpa terputus. Tapi Rona masih bisa mendengar obrolan Sophia dan Lancer. Mereka berkata bahwa mereka telah melihat sebuah pilar cahaya bersinar keturun ke Limia. Sophia pun segera memerintahkan Lancer untuk terbang ke sana. Namun, dari pembicaraan mereka, Rona masih belum bisa memahami detailnya. Satu-satunya hal yang dia mengerti adalah bahwa faktor yang tidak diperhitungkan telah terjadi di ibu kota Limia. Setelah itu, Rona pun diam-diam memutuskan transmisinya. Saat Rona terus berpikir tentang situasi rinci di ibu kota Limia, laporan pun tiba. Bawahannya melaporkan bahwa pertempuran antara Io dan Hibiki telah dimulai dan telah dikonfirmasi bahwa mereka memiliki keuntungan. Nah, bagi yang belum tahu, Io itu adalah seorang jenderal iblis. Namun, bawahannya juga melaporkan bahwa mereka telah melihat cahaya misterius yang menembus kastil kerajaan yang dikonfirmasi sebagai penyusup seperti humanoid. Setelah mendengar laporan itu, Rona pun langsung memerintahkan pasukan kecil yang tersisa menuju ibu kota kerajaan. Pawai mendadak ras iblis ke ibu kota kerajaan pun tiba. Melawan barisan ras iblis, Hibiki menyarankan ibu kota Limia untuk mengubah fungsi mereka ke tempat lain karena pasukan mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Rekan partinya Kesatria Breda pun melaporkan situasi yang memburuk karena gerbang kastil telah direbut. Sedangkan raja yang seharusnya memberikan perintah mutlak sedang tidak berada di ibu kota. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Woody, seorang penyihir istana, memerintahkan unit petualang untuk mengamankan jalur mundur. Dia pun menjelaskan kepada yang lainnya bahwa situasinya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pertempuran defensif, sehingga langkah mundur harus dilakukan, lalu bergabung dengan pasukan yang ada di sekitar dan mulai pengepungan. Setelah mendengar penjelasan penyihir, Hibiki pun setuju. Namun, pendeta Laurel Union Chia sangat mengkhawatirkan keselamatan orang-orang di sana yang tidak bisa lari tepat waktu jika mereka pergi. Di sini, Hibiki pun menjelaskan situasinya kepadanya, bahwa langkah itu harus dilakukan apapun resikonya. Sementara Hibiki membujuk Chia, sebuah suara pun memanggilnya. Dia adalah pemimpin kelompok petualang yang memutuskan untuk bertarung bersamanya melawan ras iblis dan pergi bersamanya ke Limia ketika dia masih tinggal di Shige. Pria itu menyarankan untuk keluar dari ibu kota secara diam-diam dengan memanfaatkan kekacauan daripada harus mengamankan jalur pelarian dan mengirimkan transmisi pemikiran ke unit pertahanan yang ada di sekitarnya.
pria itu dan Woody pun mulai transmisi pikiran mereka. Lalu, Breda pun mengambil posisi bertarung dan bersiap menghadapi kejanggalan yang dia rasakan. Getaran kecil yang bergema dari lantai pun semakin kuat. Hibiki pun langsung menghunuskan pedangnya melindungi Chia dan mempersiapkan diri dengan menghadap ke arah yang berlawanan dengan Breda. Setelah menyelesaikan transmisi pemikirannya, Woody juga langsung menyadari kejanggalan itu. Dia pun melihat ke arah singgasana raja. Lalu, tepat di tempat dia melihat, suara gemuruh pun bergema bersamaan dengan ledakan. Bayangan yang perlahan terbentuk pada asap yang mengepul pun semakin jelas. Dan kemudian, tubuh besar dengan empat lengan pun muncul. Io telah menutup jalur pelarian yang telah mereka rencanakan dan langsung menyerang Hibiki dan yang lainnya. Hibiki pun didesak untuk mengambil keputusan di tempat lain. Pertarungan Mio melawan salah satu jenderal iblis Rev sedang berlanjut. Kimono yang dipakai Mio rusak parah dan kulitnya terlihat. Sedangkan Rev tidak menunjukkan kegelisahan atau kemarahan apapun. Dia telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk menganalisis serangan Mio, sehingga dia dapat mementahkan semua serangannya dengan cara memantulkannya. Setelah menganalisa situasinya, Mio kembali mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke arah Rev. Peluru kegelapan pun ditembakkan dari tangannya, dan dengan putaran spiral mengenai Rev. Tetapi, serangan yang seharusnya mengenai sisi kiri pada Rev itu malah membuat lubang di dada Mio dan membuatnya terpental. Mio pun kembali berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Lubang di dadanya juga telah tertutup dalam sekejap. Sama seperti bagaimana Rev menganalisis Mio, Mio juga menganalisisnya dan terus mempelajari kemampuan refleksi dari Rev dengan terus melakukan serangan. Di sisi lain, unit Highland Oak dan Miss Lizard menginjak-injak musuh tanpa ampun, sehingga Tomoe tidak memiliki hal khusus yang penting untuk dilakukan. Sehingga dia memutuskan untuk pergi melakukan hal lain dan menghilang meninggalkan tumpukan mayat korbannya di ibu kota kerajaan. Nah, musuh yang dilawan oleh Highland Orc dan Miss Lizard ini adalah 2000 iblis melawan 100 pasukan dari Makoto. Bayangkan 2000 iblis aja kalah, cuk. Shiki dan Makoto yang berada di dalam masa kegelapan yang jatuh ke ibu kota mulai melakukan persiapan penyamaran mereka. Setelah semuanya siap, Makoto dengan pakaian putih berefek khusus dan Shiki berwujud kerangka mengenakan jubah hitam melangkah ke medan perang. Beberapa orang pun menatap mereka tanpa berkata-kata. Di sana, Makoto datang untuk memenuhi janjinya dan harus berpihak ke pahlawan. Tanpa diduga, Makoto melihat Tsukuyomi dengan penampilan sebagai pahlawan yang sedang terluka. Dia adalah seorang senpai dari SMA di dunia Makoto sebelumnya. Walau Makoto ingin sekali memastikan bahwa gadis pahlawan itu adalah senpainya, namun dia menunda reuniannya dan itu segera melihat situasi ke medan perang. Kehancuran telah terjadi di mana-mana, namun tidak untuk gadis kecil di parti pahlawan yang Makoto duga adalah senpainya itu. Makoto pun berencana maju sambil menguji kemampuannya dalam berbicara bahasa umum. Dia mulai berjalan menuju tempat di mana pahlawan dan raksasa saling berhadapan. Lalu, raksasa itu pun memberi peringatan kepada Makoto untuk berhenti. Tapi Makoto tidak berhenti karena dia harus melindungi pahlawan. Melihat Makoto tidak berhenti, para prajurit iblis yang disembunyikan pun muncul dari pilar di samping dan menyerbu ke arah mereka. Melihat situasinya, Shiki mulai bergerak dengan tongkat hitam pekat di tangannya. Dia dengan ringan mengetuk ujung bawah tongkatnya ke lantai. Seketika dua orang bersayap yang datang ke arah mereka dari atas meledak pada saat yang bersamaan. Setelah Makoto sampai di depan pahlawan dan raksasa, dia menjelaskan perjanjiannya dengan Dewi yang akan menjaga pahlawan dan meminta ras iblis untuk meninggalkan Stella Fort. Makoto juga menambahkan jika ras iblis bersedia mundur dan meninggalkan Stella Fort, dia berjanji tidak akan membiarkan para human mengejar pasukan ras iblis yang mundur. Namun, raksasa itu menolak proposal yang diajukan oleh Makoto. Dia berniat untuk terus melanjutkan pertempuran sesuai dengan rencana mereka. Raksasa bernama Io itu pun mendorong tinjunya. Namun, dengan tangan kirinya, Makoto menghentikannya dan membuat Hibiki terkejut. Makoto pun segera memerintahkan Shiki untuk membawa Hibiki dan yang lainnya untuk pergi. Menyadari bahwa serangannya tidak menunjukkan jumlah kekuatan yang diinginkan, Io segera melompat untuk mundur. Makoto pun mengejarnya dan melakukan pukulan backhand. Tapi, Io menangkisnya dengan keempat tangannya.
Saat Makoto berhadapan dengan Iyo, pertempuran di ibu kota Limia pun telah dimulai. Oke, kita beralih ke berdasarkan sudut pandang si Hibiki. Pahlawan Hibiki kembali dijatuhkan. Walau dia merasa kekuatannya dan yang lainnya telah meningkat, tapi kenyataannya posisi ibu kota kini telah jatuh dalam keadaan yang berbahaya dan memaksa mereka untuk mundur. Beruntung baginya ada seorang pria kulit putih yang tiba-tiba menyerbu masuk dan bergabung dalam pertarungan. Dia menghentikan serangan Iyo langsung dari depan, dan saat menerima dua serangan itu, dia membuat Iyo mundur dan memberikan satu serangan padanya. Gerakannya tidak begitu bagus, tapi pria kulit putih itu telah menggunakan sihir peringkat yang cukup tinggi dan bertarung dalam pertarungan jarak dekat melawan Iyo. Dalam pertempuran melawan Iyo, Hibiki juga menyadari kekuatan angin dari pedangnya yang telah disegel di masa lalu. Dengan suara yang tidak manusiawi, pedang itu memanggilnya. Hibiki dengan paksa mengendalikan kekuatan yang dipancarkan oleh pedang itu. Suara logam yang menusuk telinga pun terdengar beberapa kali, dan pedang besar itu pun terkompresi menjadi seukuran pedang yang digunakannya di masa lalu. Bilah pedang hijau Zamrud transparan pun berubah menjadi lebih jelas. Hanya dengan memegangnya, kekuatannya meningkat beberapa kali dan inderanya menjadi lebih tajam. Dengan itu, Iyo tidak dapat mengejar kecepatannya dan terus menyerangnya. Maka dengan begitu, Hibiki merasa dia telah menang. Namun, kartu truf Iyo yang sebenarnya adalah sarung tangan besar yang dipasang di lengannya yang berfungsi sebagai senjata dan juga armor. Masing-masing dari empat sarung tangan memiliki salah satu dari empat elemen utama, api, air, tanah, dan angin. Dari sana, Hibiki menerima serangan belasan. Sebuah serangan combo yang membuatnya seolah tercabik-cabik. Pada saat kekuatan sihir Woody dikorbankan cukup banyak dan kekuatan mereka telah berkurang, situasi menunjukkan perubahan. Masa hitam dengan sedikit cahaya keemasan terbungkus di atasnya, jatuh ke ruang audiens dari langit. Di depan mereka, kerangka jahat dan seorang pria kulit putih yang tampak seperti pahlawan efek khusus pun muncul. Dia mengabaikan kata-kata Iyo untuk terus mendekat dengan kerangka itu dengan mudah menangani pasukan penyergapan yang bahkan tidak disadari oleh parti si Hibiki. Setelah mengatakan itu, kerangka itu menuntun Hibiki dan rekan-rekannya untuk bersandar di dinding dan membuat sihir penghalang. Dia sama sekali tidak berencana untuk membantu tuannya melawan Iyo. Namun, pada garis pandang keduanya ada dua musuh. Mereka adalah Minotaurs dan Centaurus. Setelah bertengkar dengan Hibiki untuk menentukan siapa yang harus maju, Shiki pun maju untuk menghadapi mereka. Dia berencana membangunkan kekuatan yang tertidur di dalam tubuhnya. Saat dia melihat tangan kirinya, dia melihat empat cincin berwarna merah tua di semua jarinya selain jari kelingking. Aliran listrik di tubuhnya juga naik. Melihat perubahan Shiki, Minotaur dan Centaurus pun mengambil sikap defensif. Lalu tepat di bawah mereka, beberapa tombak yang berubah menjadi lantai pun didorong ke atas. Namun mereka dapat menghindarinya. Centaurus pun menembakkan panah ke arah Shiki dengan mengaktifkan sihir secara paksa. Shiki pun mengubah panah itu menjadi debu. Lalu Minotaur yang mengayunkan Battle Axe-nya secara miring, alih-alih menghindar, Shiki malah berencana untuk menerimanya. Kapak itu pun berhenti di ujung bahunya. Sekarang Shiki menyiapkan tongkat hitamnya dan memulai mantra. Sambil melihat ekspresi putus asa dari mereka berdua, Shiki menyelesaikan sisa mantranya dan seketika keduanya telah berubah menjadi debu. Sambil melangkah mundur, Makoto terus menghindari beberapa serangan yang datang ke arahnya. Makoto menilai bahwa Jenderal Iblis Iyo memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat baik. Meskipun tubuh Makoto kecil, tapi pada dasarnya kekuatan dan kecepatan fisiknya lebih baik daripada Iyo. Jadi, Makoto harus memikirkan cara lain untuk mengalahkannya tanpa membuatnya terbunuh. Sehingga cara yang paling efektif menurutnya adalah dengan bertarung setengah hati. Dia juga harus menyuruh Shiki bergerak dan mengurangi jumlah kerusakan kota. Makoto dengan sopan memberi Iyo tanda untuk segera bersiap dan tiba-tiba dia berjongkok dan menekuk lututnya. Lalu tepat di sebelah kakinya yang tertekuk, sebuah benda seperti kotak pun muncul. Seolah melepaskan teriakannya, sekitar empat benda pun ditembakkan dari kotak itu. Iyo pun menghindari serangan benda silinder yang datang padanya. Namun benda itu mengubah arahnya dan kembali dari sudut yang tidak bisa dihindarinya. Iyo pun menggunakan semua tangannya untuk bertahan melawannya.
lalu suara ledakan yang memekakkan telinga pun bergema. Sementara inderanya masih belum kembali, Io menerima dua bilah tusukan di dadanya. Lalu Io pun langsung memberikan serangan ke samping yang membuat Makoto terlempar. Setelah dia mencabut dua bilah yang menancap di dadanya, dia melihat Makoto dengan santai berlari ke arahnya lalu berhenti mendadak tepat di depannya. Makoto mengangkat tangan kirinya dan menembakkan proyektil lainnya. Melewati sarung tangannya, ia pun merasakan sesuatu menembus bagian atas bahunya. Lalu tiba-tiba, tubuhnya tertarik ke arah Makoto dalam sekejap. Saat dia melayang di udara, Io menerima pukulan tepat dari Makoto dan terlempar. Serangan Makoto tidak berhenti. Io menerima cukup banyak damage, tetapi dia berhasil mengembalikan kondisinya keadaan semula. Setelah itu, Io melihat Makoto melompat ke udara. Ia pun berniat untuk melakukan serangan balasan dengan menendangnya sekuat tenaga. Namun tendangannya hanya mengenai udara karena Makoto telah berdiri diam mengambang di udara. Setelah berhenti sejenak, Makoto pun mendorong kakinya dan terjun ke arah Io. Io memutar tubuhnya namun masih belum cukup menghindarinya tepat waktu. Tendangan Makoto pun mendarat di perut sampingnya. Namun, Io meraih leher Makoto dan melemparkannya ke tanah. Makoto langsung memerintahkan Shiki untuk mengaktifkan mantra jarak jauh dan menciptakan kabut yang melemahkan untuk mengganggu suasana hati Io. Kabut pun segera menyelimuti sekitar kastil yang diciptakan oleh Shiki dengan cincin yang baru saja muncul di jari kelingkingnya. Di ruang audiens yang telah berubah menjadi medan perang, keheningan pun lahir. Orang yang mengenakan setelan putih dan bertarung melawan Jenderal Iblis Io ialah Makoto. Di belakang Makoto ada sekelompok pahlawan yang ditutupi oleh penghalang Shiki. Dan tepat di sampingnya ada Shiki itu sendiri. Lalu Io pun menarik napasnya dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak. Suara besarnya pun bergema di seluruh wilayah. Saat Makoto menanyakan apa yang sedang dilakukannya, Io pun menjawab ia baru saja mengumumkan bahwa dia adalah seorang jenderal yang tidak kompeten. Lalu Makoto melihat tanaman biru yang dikeluarkan oleh Io. Itu adalah item Rosain atau obat kekuatan jahat. Itu memberikan kekuatan kepada penggunanya, namun sebagai gantinya dia akan melahap jiwa penggunanya. Setelah Io memerintahkan bawahannya untuk mengkonsumsi obat itu, Makoto memahami bahwa ibu kota yang mulai sunyi kembali diselimuti kekacauan lagi. Melihat apa yang dilakukan oleh Io, Hibiki dan rekan partinya pun berdiri bersiap dan berniat untuk meninggalkan ruang audiens. Namun, mereka menyadari bahwa penghalangnya belum dihilangkan dan mereka tidak bisa pergi keluar. Shiki sedang melihat pertarungan Makoto dan Io. Bahkan jika Hibiki mampu menghancurkan penghalang, dia hanya perlu membuat penghalang baru. Dia tidak punya niat untuk membebaskan Hibiki. Makoto kini telah berubah menjadi pertarungan defensif. Untuk berjaga-jaga, jika Io menyerang ke tempat mereka berada, Shiki memiliki beberapa mantra yang ditebar. Shiki pun merasakan kekuatan aktif beberapa kali dari belakangnya. Seiring dengan teriakan pertempuran Hibiki, serangan darinya melintas di penghalang. Tapi penghalang itu tidak hancur. Tiba-tiba, Hibiki merasakan tubuhnya mengambang di langit dan sebuah suara bergema di kepalanya yang memberitahukan bahwa hanya jiwanya yang keluar dari penghalang, sedangkan tubuhnya tidak berpindah sama sekali. Setelah mendengar suara yang mengetahui keadaannya sendiri, Hibiki meningkatkan kewaspadaannya sedikit. Suara itu mengatakan padanya bahwa dia telah memenuhi kualifikasi untuk menerima hak istimewa. Dan warna Hibiki adalah hitam sama seperti Tomoki. Itu adalah warna yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh para dewa. Warna maha kuasa, serangan, pertahanan, dukungan, penyembuhan, pemanggilan, dan lain-lain. Suara itu pun meminta Hibiki untuk membuat permintaan satu demi satu dan setiap permintaan akan memiliki harga yang harus dibayar. Berpikir beberapa saat, Hibiki pun mengutarakan permintaannya untuk kembali ke masa lalu. Namun, suara itu menjelaskan bahwa permintaannya itu memiliki harga yang sangat tinggi karena itu akan memotong umurnya, jadi itu tidak mungkin. Mengetahui hal itu, Hibiki pun tenggelam dalam keheningan. Lalu tiba-tiba dengan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, dia menghancurkan penghalang dari dalam. Shiki mengalihkan pandangannya dari mata semangat Hibiki dan melihat ke tempat tertentu. Hibiki dan yang lainnya pun menggunakan kesempatan yang dia buat untuk meninggalkan ruang audiens. Shiki pun langsung memanggil Makoto.
Sambil berjibaku dengan Io, Makoto mempersilahkan Shiki untuk pergi bersama mereka karena Makoto mengerti bahwa situasinya semakin memburuk. Makoto tahu tentang makhluk yang datang mendekat. Itu adalah lawan terkuat yang pernah dia lawan. Shiki pun mengejar pahlawan dengan teleportasi. Saat ini, Makoto sedang bertarung dengan niat tidak membunuh. Tetapi jika musuh bertambah, ceritanya akan berubah karena dia tahu Sofia pasti akan mengincarnya. Makoto pun melihat ke atas dengan kesal. Pada saat itu, pedang yang tak terhitung jumlahnya pun menghujani ibu kota yang menciptakan cahaya dan ledakan. Kota metropolis kerajaan Limia pun sedang mendekati kehancuran. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Untuk di video selanjutnya adalah pertarungan antara Shiki melawan naga superior yaitu Silencer. Lalu Makoto bertarung melawan Sofia. Nah, itu aja yang mungkin bisa gue sampaikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ini uploadnya besok ya, besoknya. Jadi bukan 2 hari sekali, tapi besoknya begitu.